Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita rekreasi di pemandangan alam ya, di sungai daerah Warung Gedunggong, daerah Kudus ya. Ini sangat alami, sepanjang jalur sungai ini dikelola oleh pihak desa, dijadikan wisata alam. Jadi di sini ada Warung Gong namanya, kalau teman-teman dekat Gedunggong. Sajian makanan-makanan di sini ada ayam bakar, goreng, bebek, kemudian ikan-ikan juga ada di sini. Sangat asik sekali sambil menikmati air yang jernih. Beningnya minta ampun, jernihnya minta ampun ya di sini. Sungguh luar biasa. Kebetulan ini kita habis pulang dari ziarah Sunan Muria. Ini mampir di sungai ini. Kondisinya teman-teman ya, ini bisa direkomendasikan untuk teman-teman semua yang suka mandi air, dan airnya sangat jernih sekali karena sangat masih alam ya. Kemudian ini diperbolehkan apabila musim kemarau, musim terang ya. Kalau musim hujan itu tidak diperbolehkan sama sekali karena rawan dengan banjir bandang. Jadi kalau musim hujan tidak diperbolehkan. Kalau musim terang, musim kemarau masih diperbolehkan. Ini sangat dalam pengawasan. Ini saudara-saudara kita berfoto. Airnya sangat jernih ya teman-teman. Ini kakak Aira air. Foto di situ bagus kak. Pemandangannya juga sangat indah, udaranya sangat sejuk. Sambil bersantai main air nih. Ini saya berada di tengah batu. Batunya juga sangat besar-besar. Airnya dingin sekali, teman-teman. Saya kus naik lah, kus naik ayo men. Ya, naik.